belakang seperti itu. Dia kan menikmati semua itu, ya, dia menikmati hasil kerja teman-teman juga untuk membesarkan Dewa sama-sama. Kalau ada interview, yuk kita sama-sama interview. Satu mekanisme pembentukan pengumpulan royalti secara publik ya, melalui lembaga manajemen kolektif ya. Itu bukan hal baru ya. Itu dari tahun 90 ya, 90 bahkan mungkin sebelumnya ya, ya kan? Arti rancangan itu adalah pilihan negara ini ya. Pemilihan hukum yang dilakukan, ada aturan-aturan sudah dirancangkan untuk menuju ke situ ya. Nah, memang ada mungkin keluhan, misalnya tadi yang lu sebutin misalnya mungkin 2% kurang tuh, ya kan? Ya, ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kan ini belum berjalan secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Ya. Saya juga setuju. Saya jelaskan ya, saya setuju untuk itu diperbesar. Kenapa? Karena 2% dari nilai tiket ya, itu kecil ya. Ini paling tidak dalam hubungan dengan waktu sekarang, ya, ketika ya, aturan ini belum berjalan secara masif. Ya. Artinya hanya sedikit yang terkumpul. Akibatnya apa? Bukan hanya pencipta saja yang dapat sedikit, tapi lembaga pengumpulnya juga dapat uang sedikit. Yeah. Ya. Jadi ini bukan saya mendorong, tapi kita bisa pertimbangkan untuk di bisa konsolidasi lah. Iya, dinaikkan, diperbaiki melalui konsolidasi kita semua stakeholders yang ada di industri musik, apakah itu pencipta, organisasi penyanyi atau IO, promotor, kan? Mungkin promotor nggak gampang terima itu, ya. Dibilang mungkin wah pelama, kemahalan dong. Nah ini harus dikonsolidasikan dulu, ya. Sampaikan lalu bagaimana? Ya. Itu penting karena tadi saya bilang konteksnya penerapannya belum menyeluruh. Ya. Kita percaya kalau ini 2% sudah menyeluruh, gede pasti. Apa yang didapatkan oleh pencipta itu jauh-jauh lebih besar karena Indonesia itu punya 260 juta ya. Pengumpulan royalti musik itu lewat pertunjukan lagu ya. Termasuk dari penggunaannya di karaoke, di TV, dan sebagainya. Itu saya tahu cuma kurang dari 100 M ya, mungkin nggak nyampe, 80 ya, sekitar 80. Itu pun yang saya tahu ya, kebanyakan hanya melalui karaoke itu yang paling banyak memberikan kontribusi, karena bisnis mereka berhubungan dengan lagu. Tapi artinya yang ingin saya katakan, ada potensi besar. Ya, jika kita ini nggak pecah belah begitu dalam merancang satu konstruksi hukum yang tertib dan bagus dan fair untuk semua, ya itu aja ini saya kata. Jadi teman-teman yang merasa mungkin ini ada yang harus dirubah, ayo kita bicarakan sama-sama konstruksi hukumnya, kita sampaikan apa sih yang perlu dirubah. Tapi ingat, setiap pilihan hukum yang kita ambil itu memiliki konsekuensi. Kalau ada penagihan secara pribadi-pribadi kepada penyanyi, yang bisa terjadi adalah kita akan kekurangan penyanyi bagus. Iya, karena takut ya udah. Karena takut dengan tagihan yang akan dilakukan oleh dibuka oleh pencipta. Lagi demikian juga dia akan akhirnya mencoba membawakan lagunya sendiri. Iya. Yang mungkin nggak sebagus daripada kalau temennya yang pencipta itu yang membuat. Nah si pencipta juga karena nggak temenan sama penyanyi, dia akan membawakan sendiri lagunya, iya, gitu kan. Artinya yang saya katakan tuh. Mutualisme itu apa? Kerjasama itu bisa menjadi rusak ketika tidak ada fairness ya. Hari ini kalau ada ketidakpuasan, saya sekali lagi bisa mengerti ya, saya bisa mengerti, tapi ingin mengajak semua teman-teman pencipta lagu, musisi untuk duduk bersama, bicara bersama secara konstruktif ya, bukan dengan cara-cara yang agitatif dan membutuhkan opini seolah-olah temennya sendiri salah dan sebagainya. Ya, menurut saya itu kurang dewasa. Tadi kan Cak di awal lo udah mention kalau manajemen tuh selalu membumbuhkan di kontrak itu mewajibkan IO untuk membayar. Ada ya, yang bisa ditunjukin nggak ada? Selalu dalam kontrak-kontrak saya kan ada pasal-pasal bahwa ini apa nih kontrak nih? Bukti itu ya. Oh ya, ada kontrak-kontrak. Kalau ada IO yang menang saya, bahwa mereka itu dalam pasal-pasalnya kontrak kami, IO atau penyelenggara show itu akan bertanggung jawab terhadap royalti yang dibebankan atas lagu-lagu dari situ. Artinya itu ya, tidak merupakan kewajiban saya. Itu sudah lama. Bisa ditunjukin ke teman-teman media, maksudnya jadi ada berupa sertifikat. Ah, itu ya. Sebenarnya kalau ini sebenarnya hanya tambahan saja. Ya.
untuk memperkuat kalau memang sudah melakukan. Sebenarnya gini, salah satu contohnya. Ya ini kan. Nah ini kan, nah ini, kalau kita ikut ke seminar seperti ini nih. Ini apa ini? Ini acara. Oh ada beberapa. Oke. Ini sertifikat dari lembaga manajemen kolektif nasional. Nah, ini ada konser musik ya. Ya. Seperti ini bentuk daripada ini bukan kitansi ya, melainkan kalau udah dibayar dikasih sertifikat. Dikasih sertifikat seperti ini. Jadi ini sertifikat terbitan daripada lembaga manajemen kolektif nasional. Sebenarnya saya tuh nggak perlu, maksudnya segitu rajinnya mengatur-ngatur semua, apa maksudnya membantu. Ya, artinya kalau saya mau merem aja, ya ini kewajiban daripada event organizer. Cuman karena saya peduli, saya pikir. Apa kami juga harus ikut bantu ya semuanya dengan apa memberikan informasi-informasi tentang IO, contact person, lalu kemudian lagu-lagu yang dimainkan itu kepada LMKN. Saya berharap ada kerjasama yang bagus dari semua stakeholders atau pihak-pihak IO, organisasi artis, apa pimpinan, apa manajer-manajer artis itu untuk saling bertukar informasi agar proses pengumpulan royalti ini berjalan lebih cepat, lebih bagus, karena kita punya potensi besar. Oke, kita buka sesi tanya jawab langsung, teman-teman media silakan yang mau bertanya. Ada apa? Ada yang mau bertanya? Ada tonton media mau tanya? Itu di mic, ada mic di samping. Cepatin aja. Halo, selamat siang. Saya Rina Mas Anja dari Para.com. Satu pertanyaan dari saya, satu pertanyaan bagi saya. Mas Anja, setelah dapat ulin dari Mas Anja sendiri, akankah kedepannya membawakan Mas Anja dengan maksudnya gini, apa ya? Bukan masalah yang lagi udah dapat secara pribadi dapat ukiran dari Mas Dani, akankah tetap membawakan lagu-lagu Dewa? Itu lagi cukup, terima kasih. Enggak, ya langsung jawab. Oke. Ah tidak kan? Ya, kecuali lagu yang memang saya ikut menulisnya, itu pun paling satu lagu hanya untuk supaya fans saya seneng lah. Ya, itu lagu yang saya ikut tulis ya. Jadi saya pikir saya masalah. Ya. Dari dulu juga sebenarnya begitu. Saya nggak membawakan katakanlah 10 lagu Dewa itu buat apa gitu ya. Ini kan masalah etika juga. Dari dulu saya sadar bahwa saya tidak bisa membawakan banyak-banyak lagu Dewa. Dulu sih saya bawakan mungkin 3 gitu ya. Itu udah paling banyak gitu. Gak ada cerita saya bawakan banyak lagu Dewa sehingga membingungkan orang gitu, undang Dewa apa undang Once ya. Enggak lah gitu. Jadi saya juga sadar Dewa itu kan punya kekuatan lagu-lagu yang punya apa ya, repertoire yang begitu banyak sehingga ini sebenarnya tidak perlu dihadapkan. Saya dan Dewa tidak perlu ya. Saya jauh lah di bawah Dewa ya. Kesanggupan dalam menjual tiket begitu mahal dan sebagainya. Saya ini kan di Solo biasa aja ya. Dan sekali lagi saya tidak akan membawakan lagu Dewa begitu banyak. Untuk konteks sekarang, karena sudah ada seperti ini paling cuma satu. Tapi kalau mau dibilang dulu pun paling cuma 3. Mungkin lebih ya. Jadi seperti itu aja ya. Semoga itu bisa dimengerti ya oleh Mas Dani. Jadi saya ini jangan di apa ya, dihadapkan dengan Dewa bahwa Dewa itu akan berkurang show-nya karena saya gak ikut ya. Saya sih gak percaya itu. Dewa itu punya 3 vokalis lain, Hello, Firza, dan Adela. Sudah mereka semua bagus-bagus ya. Saya kira itu gak seperti itu harusnya ya. Artinya saya juga kan ikut membuat lagu itu dan ikut mempopulerkannya. Saya sendiri juga merasa punya kontribusi dengan Dewa. Dan karena itu penggemar saya juga kadang-kadang kan masih ingin coba dong main lagu satu Dewa gitu kan. Jadi saya pikir itu gak masalah dan gak kompetitif kan. Ada lagi pertanyaan lain? Ya silakan. Soal lagu yang satu lagu itu, lagu apa sih yang bisa kali bangun sama Mas Anja? Paling Cemburu.
Terima kasih, Ren. Ada lagi dari teman-teman media yang mau bertanya? Mas, saya silakan. Mungkin nggak usah. Ya, saya Yudi dari Ervan News. Mas Onca, tadi kan sempat dibilang bahwa selama ini pembayaran royalti itu melalui IO gitu ya? Ya, IO harusnya memberikan kepada LMKN, Lembaga ya. Manajemen Kolektif. Artinya terkait dengan undang-undang hak cipta itu kan ada tiga poin di sini kan, stakeholder-nya adalah pengguna LMKN-nya sama si pencipta. Ya. Nah, artinya kalau Mas Onca sendiri menyerahkan kepada IO, apakah ini nggak menjadi sebuah permasalahan baru gitu maksudnya? Karena seolah pengguna itu akhirnya mengabaikan, akhirnya ada pihak keempat nih, IO jadi masuk dalam stakeholder itu, Mas. Gitu. Gini, kenapa IO yang bayar? Nah, ini juga mesti diperjelas. Ya, ya. Karena aturan tarif 2% itu, ya, untuk konser adalah dari nilai jumlah tiket yang terjual atau nilai produksi. Yang tahu jumlah tiket terjual sama nilai produksi siapa? Penyanyi apa IO? IO ya. Jadi bebannya dia. Itu loh Pak. Jadi memang apa? Kenapa bukan pengguna? Karena justru itu adalah penghasilan tambahan untuk pencipta, ya kan? Melalui si penyanyi, lagu si pencipta dibawakan, ya kan? Penyanyi inilah yang datang ke tempat konser yang mengundang orang untuk datang untuk bayar, ya kan? Yang dapat keuntungan siapa? IO kan? Ya kan? Nah, IO itulah yang kemudian diberi kewajiban oleh peraturan menteri ya, regulasi untuk membayarkan 2% dari hasil penjualan tiket atau hasil biaya produksi dia kalau nggak penjualan tiket, ya kan? Kepada pencipta melalui LMKN gitu. Jadi bukan dari pengabaian, tepat sekali kalau diletakkan kepada si IO karena dialah yang paling tahu berapa biaya produksi dan berapa biaya dan berapa jumlah tiket yang terjual. Gitu. Tapi sepengetahuan pengguna berarti ya, Mas? Pengguna itu siapa? Mas Anjir sendiri, penyanyi gitu maksudnya. Pengguna itu dalam konteks ini berarti IO. IO, pengguna IO. Mas Onca penampil, performer. Okay. Jadi mekanismenya gini, ada konser, terus si setelah konser biasanya ya, bisa sebelah atau sebelah, tapi biasanya setelah. Kenapa setelah? Karena bisa aja rencananya lagunya 10, tiba-tiba cuma 7 atau 8. Iya, kurang. Ini 10, si Onca nih, manajernya Onca itu nanti setelah konser ngasih song list itu ke IO. Gitu, lagunya lagu siapa aja, ya kan? Nanti si IO ini kemudian berhubungan dengan si LMKN untuk bayar 2%. Bayarnya langsung 2% dari itu. Nanti LMKN mendistribusikan kepada LMK, karena LMK ada 11 kan. Kayak gitu mekanisme. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, Wasindo Alpito. Duh, mic-nya agak di depan. Dari sini aja kali. Ah, kedengeran. Agak kencengan aja, Duh. Oke. Halo, Mas Onca. Halo, Sindu. Gimana lu? Sindu Scoop. Mas Onca, dengan peristiwa seperti ini yang udah jadi isu nasional, nah apakah kedepannya nanti lu akan tetap mau kalau diundang bareng sama Dewa main satu panggung lagi? Belum tahu ya. Nanti lihat aja perkembangan ini gimana. Oke, Fik. Thank you, Duh. Ada lagi teman-teman yang di belakang mungkin juga mau ikut bertanya, silahkan. Lu lagi? Ada ya, ada ya? Jadi ini, tadi saya mau lanjutin ya, tadi itu Sindu. Saya ingin menegaskan, saya bukan penyanyi mahal, bukan penyanyi termahal. Iya, rumornya tidak. Tidak, bukan itu. Kayaknya anak Hermansyah lebih mahal ya. Yang jelas saya nggak punya keinginan untuk menjadi penyanyi termahal atau sebagainya, itu nggak ada dalam obsesi saya gitu. Saya ingin suara saya dinikmati oleh banyak orang gitu. Saya ingin hidup saya itu punya arti ya buat banyak orang. Cuma memang dalam kenyataannya ini ada mekanisme ekonomi bisnis yang harus kita simpangkan gitu ya. Supaya apa? Supaya juga teman-teman yang
lain nggak pada apa ngeluh sama saya gitu ya, misalnya harganya rusak atau semuanya, jadi harus pas banget. Jadi saya tuh ngerasa kok mahal, gimana nggak mahal ya. Saya pikir saat itu dalam konteks JIS itu 70.000 orang, saya bayarnya cuma 2 kali lipat gitu. Apa itu kemahalan? Enggak. Mungkin Mas Dhani dengar dari sumber yang lain yang jelas tidak merupakan fakta yang tertulis, fakta dan sebagainya. Lalu mana-mana mengatakan saya ini kemahalan juga. Enggak. Sepikir enggak. Seperti itu. Lagi pula saya enggak meminta royalti apa-apa. Misalnya dalam bentuk misalnya satu tiket saya dapat berapa perak gitu. Itu kan bisa dilakukan oleh siapapun yang di situ, bahkan juga oleh Mas Dhani, saya nggak tahu, kan? Artinya saya nggak melakukan itu. Ini hanya bayaran flat. Artinya ketika penonton bertambah banyak, saya juga nggak tahu dapat apa-apa. Itu kan belum lagi dari iklan dan sebagainya. Jadi tolong dipahami secara proporsional bahwa ketika penonton 70.000 atau kan nggak usah 70.000 lah, 30.000 orang bayar tiket semua, itu beda dengan penonton 5.000, kan? Ya jumlah bayaran saya hanya 2 kali lipat kan, relatif segitu, nggak berlebihan gimana gitu. Rumor berarti ya, rumor. Ya itu rumor-rumor yang terlalu apa ya, berlebihan saya kira gitu ya. Jadi proporsi antara pendapatan saya dan apa yang didapatkan di konser itu baik-baik aja. Dan waktu itu juga nggak ada keluhan dari event organizer yang menangani konser itu, yaitu Redline. Jadi menganggap itu wajar, ya. Makanya kita tantang saja gitu. Ya. Makanya berjalan dan sukses gitu kan. Makanya berjalan, kalau ya, kalaupun ada ketakutan, memang itu ketakutan bahwa jumlah begitu, bukan ketakutan bahwa orang tidak datang, tapi ketakutan begitu banyak orang datang dan itu berbahaya, ya. Itu enggak. Kontrolnya juga. Enggak bisa dikatakan mudah. Ya. Gitu. Jadi sehingga ada syarat-syarat yang dilakukan untuk supaya masyarakat nonton itu semua aman, bisa datang dengan sehat, pulang dengan sehat, nggak ada kerusuhan dan sebagainya. Yeah. Thank you, Cik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Langsung aja. Yeah. Mas, gue Nanda dari Antara. Kalau dari Mas Panji sendiri atau Mas Lonce, ada nggak sih pertimbangan kenapa polisinya Mas Dhani ini nggak berlaku surut ke vokalis Dewa yang lainnya? Gitu? Apakah pertimbangan tadi Mas Panji bilang? Kenapa ke Lonce doang? Gitu. Sensi kali. Ya kan vokalis Dewa yang lain masih main sama Dewa. Iya, Pak. Faktor tadi umur mahal atau segala macam, lebih ke faktor apa selain tadi? Oh ya, ya memang karena saya memang mungkin bukan mahal dalam arti itu, tapi memang saya nggak selalu bisa main dengan Dewa. Bukan hanya bisa, tapi memang saya agak enggan karena Dewa kan selalu punya 3 vokalis lain gitu. Dan saya juga punya karir solo untuk saya jalani gitu. Sesimpel itu sih. Bukan artinya terus mahal-mahal gimana, enggak lah, ya kan? Menurut saya wajar-wajar saja. Artinya ya ini kan pilihan kita kan, kita mau terus-terus ada dalam show Dewa atau enggak gitu kan. Saya apalagi bukan lagi member dari Dewa 19. Saya pikir harusnya itu ada kebebasan lah untuk kita kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Terus terang aja main dengan crowd yang besar itu nggak mudah, nggak mudah. Anda harus latihan benar. Sebagai vokalis tuh kita harus punya konsistensi. Jadi bukan satu yang mudah untuk jadi vokalis, apalagi di band besar seperti Dewa. Dan Dewa selalu dengan crowd banyak kan? Selalu. Jadi ini saya agak curhat sedikit ya. Itu jadi vokalis di band seperti Dewa tuh nggak mudah. Dewa tuh band rock dengan nada-nada yang bisa bilang pop. Makanya cewek suka, cowok suka. Cewek suka dengan melodinya, yang laki suka dengan energinya. Anda kalau jadi vokalis di band seperti itu, Anda harus bisa nyanyi lagu pop dan bisa nyanyi rock. Lu bisa harus nyanyi lagu dengan energi keras, tapi dengan cara yang lembut. Itu kan susah. Ketahuan kita nyanyi lagu pop aja, tolak lagu yang rock sekalian gitu. Bukan saya menyepelekan, tapi buat saya, paling tidak di kacamata saya ada challenge, nggak mudah jadinya, nggak mudah. Jadi kalau kita mau mampu, terus dia tuh mesti persiapan dia. Mungkin jawabannya karena challenge itu tadi. Challenge, lu mesti cukup tidur. Vokalis itu mesti adalah orang yang paling sehat di dalam band. Ya istilahnya, dulu kalau kita tour itu, kalau orang jalan-jalan gitu, kalau malam, ya
setelah show, saya tuh mungkin vokalis lain juga harus tidur karena besoknya show lagi. Ya seperti itulah tantangan-tantangan. Jadi banyak juga tantangan sebagai penyanyi. Kejawab ya? Ada lagi tadi sebelah kanan. Silakan Mas. Saya Hasan dari Detik. Mas Once, kemarin kan setelah ultimatum dari Ahmad Dhani dan sekarang akhirnya buka suara terkait yang kemarin, merasa sakit hati gak sih terkait pernyataan-pernyataan kemarin yang dilontarkan oleh Ahmad Dhani? Ya ada lah pastinya ya. Anak saya sampai tanya, ada apa sih itu Pak kok satu sekolah tanya ke aku? Saya bayangin bagaimana lagi jawab sama bapaknya, anaknya kesan ya. Iya, bapaknya cuma yang masalah, Once juga kena. Anaknya yang bisa jawab kan, kan anak saya sih mata, tapi ya dia mengerti lah bahwa inilah ya apa dinamika orang dewasa cari duit. Bapak-bapak masih ada duit diem aja. Bapak-bapak cari duit gini, ya kan ibu-ibu nggak tahu. Jadi kalau ibu-ibu kerja gitu kan, kalau kita ada makanan aja ya kan. Jadi ini menyangkut prioritas kita juga sebagai penyanyi dan kasus ini bukan hanya membawa saya sebagai pribadi, tapi pertaruhannya adalah sebuah profesi yang sudah dikenal sejak awal namanya penyanyi, yang semuanya harus diatur, jangan diatur dengan tertib. Yang coba mengatur itu dalam konteks ini adalah undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta kita bukan hanya mengatur perlindungan untuk pencipta, tapi juga mengatur perlindungan terhadap pelaku pertunjukan. Itu yang tadi pasal 23 itu. Ya. Mau tambahan? Silakan Mas Fadi. Ya. Tadi ya, tadi tanya kan apa sakit hati apa enggak gitu. Itu kan jawabannya tadi. Tapi akhirnya kita sepakat ya waktu saya sama Mas Fadi kita mau ngomong karena saya juga melihat ya kita saya sama Mas Fadi. Ini pernyataannya pada dan ini mungkin mau sensasi atau mau emang sengaja nyerang atau gimana, tapi implikasinya tau gak, dia tuh membenturkan ya, yang namanya penyanyi sama pencipta lagu. Gak tahu sengaja atau enggak, bahkan sekarang dia mengumpulkan pencipta lagu seolah-olah kayak ditindas di apa gitu sama penyanyi. Ini kan sebenarnya gak layak ya, bahwa gak sehat, gak sehat ya. Tadi Once kan juga bilang, banyak banget yang gak kayak dia kan sebenarnya, ya kan, banyak banget yang mesti saya juga jadi pembela waktu kan sama-sama membela pencipta waktu dia juga ke MK. Gimana kita membela itu? Sadar ngomong begini, dia nggak sadar gitu loh bahwa implikasinya tuh dia kayak apa ya, mengadu domba yang membenturkan antara penyanyi pencipta. Lebih penting mana lebih penting pencipta loh, kan kalau nggak ada pencipta nggak ada lagu, mereka bisa apa? Kan nggak begitu dunia berjalan ya. Ya, ya kan harmoninya kan justru karena ada simbiosis antara si penyanyi pencipta. Apakah Dhani maunya semuanya sekarang menjadi penyanyi harus punya lagu sendiri, ya? Apakah kalau jadi pencipta harus bisa kayak dia gitu, anak-anaknya? Mungkin konsekuensi daripada isu-isu seperti ini, para penyanyi harus lebih hati-hati, khususnya pada saat mereka pertama kali hendak merekam lagu, ya, yang diciptakan oleh pencipta. Ketika lo misalnya buat tips nih, ya teman-teman. Ya, ketika lo misalnya dibuatkan lagu oleh Mas Panji, lo nyanyinya, lo nggak bisa sembarangan sekarang, lo mesti bikin perjanjian dengan pencipta supaya lu akan dapat hak untuk membawakannya. Ya, maksudnya bukan perjanjian gimana sih, tapi maksudnya harus ngerti sama ngerti. Karena sepertinya banyak berubah ketika berjalannya waktu. Sebenarnya itu kan sudah menjadi udah dijanjikan secara tertulis ketika pencipta memberikan lagu kepada si penyanyi, ya. Khususnya misalnya penyanyi solo yang diciptakan lagu oleh pencipta ya. Itu ada konsekuensi bahwa lagu itu akan bebas dibawakan oleh si penyanyi, iya. Bukan kemudian harusnya itu disadari dari awal. Dari awal, ya. Kalau sudah dikatakan dari awal dia akan melarang, mungkin ya, masih tahu juga mungkin di awal kali ya. Mungkin bisa nggak terjadi itu perekaman lagunya. Iya. Ada lagi teman-teman? Next stepnya gimana? Oh, next stepnya. Next step tunggu ya. Nah, sebelum masalah ini mencuat ke publik dan sebelum masalah ini mencuat ke publik dan ngomong-ngomong soal sakit hati gitu, sebenarnya masalah personal seperti apa sih yang terjadi dalam hubungan? Nggak usah lah, forumnya bukan buat juga nggak sakit hati banget kok, cuman ya gimana? Ini udah satu sekolah anak saya, satu Indonesia, tahunya saya kayak apa gitu, kayak bersalah banget, cuma dengan satu lagu aja nggak boleh. Ya, okay. Tapi berarti ada ya? Ada masalah personal ya? Iya.
kesimpulan sendiri. Sama kami. Muncul nggak menjawab gitu. Jadi saya kira sekarang ya kesempatan ini saya kira kita ingin membahas posisi hukumnya dulu ya. Posisi hukumnya itu adalah seperti itu. Lembaga manajemen kolektif mengumpulkan dan mendistribusikan royalti itu sudah ada dalam peraturan undang-undang cipta nomor 28 tahun 2014 PP peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 peraturan menteri nomor 9 tahun 2022 semua itu ada di situ. Jadi mekanismenya bahwa LMK mengumpulkan diberikan kepada LMK, LMK memberikan kepada pencipta yang bersangkutan sebesar 2% ya dari hak penampil. Itu konteksnya pertunjukan 2% dari tiket yang terjual atau 2% dari biaya produksi. Jadi jangan lupa garis bawahi tarif ya. Tarif ini bukan tarif dari si pencipta, tapi tarif daripada peraturan pemerintah. Sekali lagi terbuka untuk kita semua, insan musik, teman-teman semua, pencipta, pemusik, dan kita semua penyanyi, label, atau promotor, IO, untuk mendiskusikan kembali, pantas nggak sih 2% ini? Ya. Bisa nggak sih kita naikin? Itu siapa sih yang mengeluh? Mungkin IO mengeluh, promotor, ya. Tapi pencipta suka kan? Ya. Dan mungkin LMKN juga suka, karena LMK dan LMKN akan mendapatkan lebih ya cukup lah, karena kan mereka akan mengangkat berapa persen ya, untuk biaya operasional. Ada satu hal lagi yang mungkin ingin saya sampaikan. Saya ingin sekali supaya negara, pemerintah itu memberikan perhatian yang besar terhadap sistem perindustrian industri musik di Indonesia. Karena ini menyangkut banyak, bukan hanya saya ya. Kan ada banyak orang menjadi penyanyi, jangan sampai potensi musik Indonesia itu meredup karena konflik-konflik seperti ini. Orang-orang menyanyi, tapi kemungkinan mungkin dia nggak seperti saya bisa bikin lagu, dia harus bikin lagu, maksudnya beberapa ribet gitu kan, nggak ada masa depannya nih. Itu harus di buat sebuah positif yang bagus ya. Nah, saya berharap bahwa pemerintah dalam hal LMKM dan sistem elektronik yang sedang dibangun ini memberikan dana ya yang mungkin berasal dari apa APBN ya. Iya. Untuk nggak tahu sumber dana di mana sih gitu, yang bisa diberikan untuk operasional untuk menunjang sistem ini supaya berjalan, paling tidak dalam pembuatan sistem elektronik yang sedang berlangsung, sehingga kita bisa lebih transparan kan. Kalau pemerintah memberikan uangnya itu bisa diawasi oleh KPK, mungkin ya lembaga ya BPK dan sebagainya ya. Jadi kondisi sekarang adalah negara mengatur tapi tidak memberikan uang, sehingga yang saya lihat adalah pelaksanaan pengumpulan royalti secara masif belum maksimal, ini belum maksimal ya. Karena mereka membutuhkan dana juga ya, dan pembentukan atau pembuatan sistem elektronik ini kan costly juga ya. Lalu kemudian kalau tidak ada dana dari negara, maka uang itu akan diambil dari persentase yang diambil oleh LMK dari pencipta. Nah itu kan dipotong lagi, dipotong lagi. Jadi habis ya, ini pesan supaya moga aja ya, ada perubahan, ada kebijakan baru ya. Thank you, Mencer. Jadi nggak boleh ngomongin orang karena bulan puasa nih, Mas. Kalau personal kan. Gitu. Ya. Bisa, silakan. Paham, bisa. Boleh nggak? Silakan dong, boleh. Boleh dong. Mencer, nggak ada sih, bukan di sini, nggak ada yang pertanyaan ini. Ini gue merangkum nama gue Aceng. Aceng, ya. Perwakilan dari Idol Legend. Boleh ya? Boleh. Oke, ini aja, ngerangkum waktu yang pas di Wami kan itu pertama akhirnya muncul bahwa IO itu bukan nama Once ya, tapi itu IO itu harus lapor saat menggunakan lagu Dewa 19 saat itu gitu kan. Dan saat itu juga ada omongan dari Mas Dani, mungkin dia pernah lihat di mana gitu. Once mungkin menanggapi itu juga, sebenarnya mungkin pas di KFC di Kemang apa gimana gitu. Nah, Once itu berbicara sebagai apa gitu? Sebagai performer kah? IO, LMKN atau apa gitu kan? Itu yang dia permasalahkan saat itu. Nah, nyambung ke hari ini, karena kan Once tadi juga berbicara soal hukum juga, performer juga. Nah, sekarang ini Once berbicara sebagai apa? Ini pertanyaan dari ini. Nah, sebagai IO kah? Sebagai LMKN kah? Yang jelas saya tidak berbicara sebagai IO.
saya nggak punya IO, bukan juga LMKN, saya tidak tergabung dalam kepengurusan LMKN. Saya berbicara sebagai performer, sebagai penyanyi ya, yang memang kebetulan juga bisa bikin lagu. Jadi di album terakhir saya, Sigma, ya, saya menciptakan lagu, itu semua lagu ciptaan saya gitu. Yang bedanya dengan Ahmad Dhani, hit saya sih gak segitu banyak gitu. Tapi saya mengerti cara berpikir pencipta, karena saya melakukannya juga. Demikian juga di album-album yang sebelumnya. Saya menulis lirik, memainkan musiknya, merekam, memproduksi lagu saya sendiri juga. Selain daripada saya membawakan lagu orang lain. Tapi mainly atau yang terutama saya bicara mungkin bisa dibilang atas nama saya sebagai penyanyi atau performer ya. Yang kebetulan sarjana hukum. Saya lulus loh, nggak lolos. Ya karena saat itu kan dia berpendapat bahwa kalau orang berbicara hukum adalah harus ahli katanya. Betul. Nah boleh karena ya. Apa? Karena dia menyadari bahwa Once kan hanya SH, apakah dia pantas? Pantas berbicara soal hukum yang mendetail. Mungkin begini. Karena dia adalah harus ahli yang berbicara. Begini, begini. Ada dua ya pikiran ya. Hukum itu dibicarakan di ranah apa? Pertama di ranah hukum positif. Tahu hukum positif itu adalah hukum yang berlaku ya, lewat peraturan, aturan, undang-undang, peraturan pemerintah ya, peraturan menteri dan segala macam. Nah, kalau mau dibahas mungkin di luar undang-undang hukum positif, masalah akan lebih rumit lagi. Dan biasanya ahli-ahli hukum atau setingkat profesor dia akan masuk ke wilayah itu. Tapi ini kita sempitkan masalah ya. Kalau cuma di ranah hukum positif, saya kira apa yang saya bicarakan itu benar dan objektif. Data-data yang saya kumpulkan itu bisa saya simpulkan bahwa itu objektif. Bahwa begitulah pengaturan yang ada. Tambah dikit ya, ini boleh, ini jangan sampai hukum undang-undang ya itu berlaku hari ini semua orang dianggap tahu fiksi hukum itu gitu, ya kan? Orang-orang yang tahu. Yang tahu fiksi hukum artinya. Semua orang dianggap tahu hukum. Jadi kita nggak bisa terkena hukuman. Oh, saya kok nggak tahu hukumnya? Saya bukan sarjana hukum. Ya nggak bisa. Ya semua orang dianggap tahu hukum. Gitu. Jadi kalau dari bilang itu tuh samanya merendahkan semua orang, bukan cuma Once jadinya. Bahwa undang-undang harus sarjana hukum. Sarjana hukum dia lebih sarjana hukum lebih kualifikasi sendiri ya ahli. Ahli kayak apa? S2, S3 atau apa? S1 aja kan kita udah belajar ngantarin hukum, udah belajar penafsiran hukum kan? Standar. Dan jadi sebenarnya nggak boleh begitu. Hukum tuh sebenarnya cuma semua orang, karena begitu kita kena hukum atau kita berhadapan hukum, kita nggak bisa bilang kita nggak ngerti karena kita bukan sarjana hukum. Itu. Jadi anda semua di sini sebenarnya diasumsikan oleh negara ini mengerti hukum, bayangin ya. Itulah prinsip hukum di seluruh dunia. Jadi bukan berarti misalnya anda melanggar hukum kemudian anda bilang, oh sorry saya nggak tahu tuh hukumnya. Nggak ada di seluruh dunia nggak seperti itu. Itu makanya prinsip hukum bahwa semua orang dianggap tahu hukum itu ada di seluruh dunia. Itu namanya fiksi ya, fiksi hukum ya. Jadi seperti itu, jadi untuk hukum-hukum apalagi yang menyangkut hukum-hukum yang jelas-jelas sudah berlaku, saya kira apalagi dari profesi apalagi ya yang berurusan dengan profesi kita masing-masing. Dalam konteksnya saya sebagai penyanyi pemusik ya tentu ini saya pahamin betul, saya pahami secara objektif. Kalau saya misalnya menjadi arsitek, saya akan pelajari hukum tentang arsitek dan saya akan ada undang-undang arsitek, saya akan pahami sebagai bahkan sebagai arsitek gitu. Nanti begitu. Jadi bukan gara-gara saya arsitek misalnya saya bukan sarjana hukum, saya arsitek tuh saya bilang, wah maaf saya nggak ngerti undang-undang arsitek. Masalah anda sendiri itu ada di situ dan anda buat kesalahan misalnya bikin konstruksi salah lalu lepas tanggung jawab gitu. Kan di undang-undang arsitek ada, anda memilih profesi itu. Saya konteksnya saya tuh adalah penyanyi dan saya ngerti hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Saya sekali lagi mau katakan, saya bukan orang yang nggak terbuka dalam berbicara di luar hukum-hukum positif ya. Tapi saya merasa itu harus disampaikan secara konstruktif, membangun, nggak destruktif terhadap situ yang sedang dibangun. Terima kasih. Tapi boleh nggak sih seorang Ahmad Dhani bicara seperti itu ultimatum Once? Boleh nggak? Mungkin Once dan Mas Panji boleh berkomentar. Nggak, gini loh, artinya ya ini negara bebas ya.
semua bisa dicara gitu. Makanya saya ngomong-ngomong aja, Cek, kalau tersinggung mau ngapain Cek gitu. Ya enggak lah, ya udah. Yang penting kita tahu orang kayak apa gitu. Oncek. Terus jadi apakah dia boleh berkata seperti itu? Sebenarnya gini, kita sih Oncek lah ya, menyayangkan aja gitu. Mungkin apapun motifnya dari mau sensasi kah, atau emang mau ada personal masalah sama Oncek lah, atau merasa dia benar. Tapi yang kita sayangkan adalah mulutnya dia kali ini, ya, itu telah melukai banyak banget penyanyi, bukan cuma Oncek. Ya, bahkan membuat benturan antara penyanyi dengan cipta. Ya, apa ya, seperti ingin menunjukkan superioritas pencipta gitu. Ya, padahal kita tahu ya dunia nggak seperti itu, gitu, harmoninya nggak seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Dhani dia nggak sadar mungkin itu merusak harmoni. Ya, merusak harmoni. Ini saya tambahkan juga ya, sedikit ya, soal mungkin nggak tahu mau kemana, ada pengakhiran dari ini semua. Harus kita semua pahamin beda antara royalti dan pembagian untung atau profit sharing. Ya. Royalti itu harus dibagikan, dibedakan dari fee atau pendapatan kerja. Ya. Royalti itu adalah sebuah pendapatan yang diperoleh dari kerja yang sudah dilakukan, sudah. Jadi, mungkin dilakukan sudah puluhan tahun lalu. Saat ini masih dapat royalti. Seorang pencipta bisa mendapatkan royalti terus menerus apabila karyanya itu dieksploitasi 70 tahun, saya ulangi, 70 tahun setelah dia meninggal. Ya. Jadi Anda bayangkan di negara kita yang 260 orang ini, 260 juta orang ini, ada potensi besar bahwa kalau Anda jadi pencipta lagu, pemusik dan terkenal karyanya, Anda dan keturunan Anda itu terjamin ya, hidupnya selama 70 tahun setelah Anda meninggal. Dan tidak hanya itu, kalau Anda bikin berdua sama teman Anda begitu, ya, itu harus nunggu lagi yang satu meninggal baru dihitung. Ya. Berarti kan lama-lama. Ini misalnya Beatles. John Lennon sudah meninggal tahun 80. Paul McCartney belum meninggal sampai sekarang umur 80, enggak tahu sekarang akan. Jadi hak eksploitasi daripada The Beatles, John Lennon dan Paul McCartney ketika mereka membuat lagu bareng belum dihitung. Anda sadar nggak bahwa potensi seorang pencipta itu besar, nggak sebegitu sedikitnya. Ya, ketika sebuah konsep besar atau sistem besar pengumpulan publik lewat lembaga manajemen kolektif ini berlangsung efektif, bahkan nggak usah sedunia, di negara kita saja potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa dan bisa menjamin kehidupan pencipta. Cuma memang kalau mau lihat konteksnya sekarang, kan kita masih membangun sama-sama di apa, perlukan kesabaran kita semua untuk sama-sama ya kan, membangun sistem ini untuk kepentingan para pencipta. Ya harus dilihat seperti itu saya kira. Ada harapan besar. Apalagi musik Indonesia tuh dicintai oleh masyarakat Indonesia sendiri. Posisi pencipta tuh sangat-sangat prospektif, sangat-sangat menguntungkan apabila sistemnya berjalan. Thank you, Cek. Cek udah jelas? Banyak, gue banyak sebenarnya. Boleh gak sih? Ya, coba kasih kesempatan yang lain dulu ya, Cek. Kalau vokalis kan umur berapa? 70 tahun. 70, 80, 90 mungkin udah gak nyanyi lagi. Fisik soalnya kan, saat saya mungkin gak nyanyi, lagu Dhani masih terputar di mana-mana. Masih dimainkan oleh anak-anak muda, direkam oleh anak-anak muda di generasi cucu-cucu saya. Ya. Ya. Dia akan mendapatkan uang lagi dari situ. Ya. Ya, lagu-lagunya Ahmad Dhani. Ketika saya udah umur 80, saya udah nyanyi lagi gitu. Apa yang bisa saya perbuat? Gitu kan? Atau teman-teman penyanyi lagi udah kerutan semua, udah enggak laku gitu ya. Jangan salah. Pencipta masih memiliki banyak potensi untuk mengumpulkan itu semua lewat versi-versi baru, kalaupun tidak versi baru. Ketika ada pendistribusian bahkan versi-versi kuno ini terus menerus, dia kan tetap dapat juga ya, 70 tahun setelah bahkan yang bersangkutan meninggal. Berarti ucapan Ahmad Dhani gak salah ya? Aduh. Atau gimana? Ucapan dia mengultimatum Oncek yang menurut saya itu berlebihan gitu. Kan saya katakan begitu, berlebihan, karena dia itu adalah pencipta lagu, mungkin bisa dikatakan
paling kaya di Indonesia. Ya, mungkin ada yang lebih kaya lagi, saya nggak tahu. Dan dia nggak boleh lah melarang seperti itu. Dia kan menikmati semua itu. Ya, dia menikmati hasil kerja teman-teman juga untuk membesarkan dewa sama-sama. Kalau ada interview itu kita sama-sama interview. Dia berkunjung ke mana, berkunjung ke situ, berkunjung ke temannya dia, ya, berkunjung ke kadang-kadang ke pesantren, rame-rame lah. Kita pokoknya semangat kita padu gitu. Dan itu ada sumbangsi dari teman-teman semua gitu untuk mempromosikan lagu, tampil di TV dan sebagainya. Tapi kalau saya merasa kalau satu lagu atau dua lagu, tiga lagu bawakan itu bukan sesuatu yang berlebihan gitu, artinya. Tapi itu pula saya masih main dengan dewa ya sekali gitu. Untuk apa membuat pelarangan seperti itu? Sepertinya saya nggak pernah ada dalam hidupnya. Ya, oke, okay, thank you Ceng. Yeah. Om Sro, silakan Om Sro. Oke, ada tiga pertanyaan. Pertanyaannya pertama adalah, apakah larangan ini juga berlaku ke vokalis lain atau hanya Once? Pertanyaan pertama, jangan-jangan ini ada sepatu. Oke, itu pertanyaan. Dijawab. Yang kedua, atau langsung jawab. Kedua gini, berapa penting sih Once nyanyikan lagu-lagu karya Ahmad Dhani? Mengingat ada beberapa alasan. Satu, mungkin kalau Once manggung pasti penonton minta Once suruh nyanyiin lagu-lagu yang hit dan pertimbangan kedua lagu Once seperti Once Omang tadi tidak punya hit sebanyak semonumental lagunya Ahmad Dhani.